Fatih kok gak ngangkat sih teleponnya? Aku kan harus ngasih tahu dia kalau Fatih sama mama itu dalam bahaya. Aku tak menangisimu, aku masih bisa tertawa. Fatih kok gak ngangkat sih teleponnya? Aku kan harus ngasih tahu dia kalau Fatih sama mama itu dalam bahaya. Gimana ya? Udah aku kesana aja deh. Si cantik mau kemana itu? Jangan-jangan mau ke kampung Jawara lagi. Udah gue bilang sangat genting, susul aja deh. Lagi dong Pak jalannya, saya harus cepet-cepet nyampe sana soalnya. Ini udah cepet Non, kalau lebih cepet lagi saya bisa dikeroyok orang kampung Non. Ya ampun, itu si cantik kayaknya mau ke kampung Jawara lagi tuh. Aduh, kan udah gue bilang kalau di sana suasananya lagi genting, bahaya buat dia. Aduh, cantik, cantik. Nan, mobil yang di belakang itu dari tadi ngikutin kita, Nan. Gimana supir taksi nih? Nggak ngeliat tapi nggak tahu, udah gue kasih tanda. Hei, aduh. Pak, lebih cepat lagi ya jalannya. Baik, Nan. Bebek parah, saya hanya ingin, saya cuma ingin tahu saja, apakah mantan suami Bebek parah datang lagi mau balikan sama Bebek parah. Kalau perkataan saya kurang berkenan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Maafkan emak, bosku. Yang selebar-lebarnya juga, bos. Yang selebar-lebarnya juga. Ini saatnya. Depi, sekarang Depi. Yes, Rambu. Kemana? Ampun Bang Resi, ampun. Rambu gak ikut-ikutan. Kamu udah bikin onar, kok mau kabur? Tanggung jawab dong. Ampun. Walaqad zayyanna as-samaa'a ad-dunya bimasabih. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ.
Maaf, Beh. Fatih gak bisa konsentrasi. Fatih harus cari papa sekarang. Fatih gak mau, Beh. Papa nyakitin mama lagi. Duduk lo. Tapi, Beh. Gue bilang duduk. Yang rapi duduk lo. Atur nafas lo. Pejemin mata lo. Itu datang, waalaikumsalam. Atuh, kamu teh cengengesan, kayak kegantengan kamu teh. Ya bah, kalau gue bukan ngurusin kampung, udah gue sikat lo dasar. Tenang tenang, udah, ayo atuh, silakan ngomong, Siti. Nah lo ngapain duduk? Kan gue baru mau ngomong. Berdiri. Iya, iya. Siap. Kena juga. Diam kamu. Keren ya. Begini nih, kampung kita ini sekarang dalam keadaan bahaya. Ada orang yang mau nyulik Fatih sama si Farah. Alamak. Dan nih orang mau bawa pasukan buat nyerang kampung kita. Tak bisa didiemin lah nih, Mak. Kita orang mesti lawan. Ya itu maksud gue, Vero. Tenang aja, Neng Vero. Neng Vero mah saya yang lindungin. Au! Kamu tuh disuruh ngelindungin si Fatih sama si Farah. Bukan si Vero. Bolokokok! Iya, maaf atuh, Bah. Ngapain juga mulut gue pakai cerita ke si Fatih. Makin buyar nih situasi. Yang penting si Farah gak kenapa-napa, dia dari markasnya si Racing. Safe and sound. Ngapain pada ngumpul gitu ya? Jadi kita kudu pasang strategi buat ngadepin tuh orang. Dasar makhluk belum revolusi. Ngapain sih dasar pakai deg-degetin si Vero? Manfaatin situasi lo ya. Aduh. Iya. Lupa gue. Si Rikan kan udah ngasih waktu ke gue. Gue kudu sabar dulu bro. Tahan. Nanti juga Vero menjadi milikku. Heran, Bang Husin tak seperti biasanya ya. Tak godain Vero lagi. Neng Vero teh lagi mikirin saya ya. Mikirin Bang Husin.